semuanya. Ya. Ya. Terima kasih atas sambutannya di siang hari ini. Kebetulan saya mewakili dari grup Kompas Gramedia, juga dari Yayasan Dana Kami dan Kompas, untuk menyampaikan bantuan. Ya, mudah-mudahan bantuan ini bisa berguna. Mungkin tidak seberapa, ya, tapi kami berharap ini bisa bermanfaat untuk masyarakat semua terkena bencana global. Jadi atas kekurangan kami mohon maaf untuk sesuatu. Nanti akan kami sampaikan secara simbolis untuk penerangan. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, untuk kecamatan Petari dan seluruh masyarakat jajaran kami ini terima kasih banyak atas peduli terhadap kami masyarakat Kabupaten Kupang yang terdampak bencana pada tanggal 4 April 2021. Dan karena itu kami juga perlu menyampaikan bahwa kami di sini ada sembilan desa dan kelurahan yang terdampak untuk pemasuk 18 baik itu rusak berat, ringan, dan sedang. Keluarga penanaman itu yang terdampak itu 297 kata dan 9 desa kelurahan. Dan karena itu kami juga sudah mendapat berkat dari pemerintah dan dari sumber-sumber lain, BPM dan dari sumber lainnya telah menyerukan letter masyarakat kami yang terdampak bencana ini. Kita akan terima kasih karena tentunya bahwa kami, ya, masyarakat kami sangat membutuhkan itu. Kita itu sebetulnya mereka yang dan permohonan kepada kami karena tentunya di tempat ini kondisi kami seperti ini tapi harapan kami bahwa masih ada yang kami membutuhkan itu untuk kaitan dengan kesehatan dan juga air bersih. Sudah kami akan menyampaikan secara singkat.